Tugas kuliah, wawasan, kemaritiman, tentang budidaya, rumput laut. Tidak semua lokasi cocok dengan budidaya rumput laut. Jadi, pemilihan rumput laut ini menjadi faktor penentu dalam budidaya rumput laut itu sendiri. Yang kedua, pembibitan. Pakailah bibit yang sudah berumur 25-35 hari. Pilih bibit yang berwarna cerah dan talus atau cabang yang banyak. Potong bibit dengan pisau dengan potongan tegak lurus. Dalam memotong ini diupayakan memakai pisau stainless karena selain tajam dapat memotong dengan halus dan tidak berkarat. Karena memakai yang selain bukan stainless atau tangan, kuku dan benda tumpul lainnya, karena itu dapat memecah membuat potongan itu kasar sehingga akan sangat mudah ditempel. Dalam pemilihan bibit rumput laut yang benar yaitu usia 25 sampai dengan 30 hari dengan banyak cabang runcing serta berwarna cerah. Ikatlah bibit dengan jarak 20 cm supaya bibit dapat berkembang dengan baik. Jarak ikat yang terlalu pendek akan menghambat pertumbuhan bibit. Gunakan tali PE berdiameter 4 sampai 5 mm sebagai tali bentang atau ris. Selanjutnya, kita ke tahap penanaman. Yang pertama, pasang tali bentang atau ris dengan kencang karena akan mempengaruhi pertumbuhan. Tempatkan rumput laut 30 cm di bawah permukaan air laut pada metode long line dengan 20 cm di atas dasar laut pada metode dasar. Selanjutnya, pemeliharaan. Lakukan penyulaman pada ikatan yang kosong supaya hasil bisa maksimal. Bersihkan tanaman lain atau gulma dan kotoran yang menempel di rumput laut, karena bisa memicu timbulnya penyakit dan mengganggu pertumbuhan yang bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya, pasca panen. Untuk mendapatkan hasil produksi yang maksimal, rumput laut dipanen setelah berumur 45 hari. Karena pada masa ini zat yang terkandung di dalam sudah maksimal. Penjemuran. Jemurlah rumput laut di atas para-para atau digantung supaya terhindar dari asal kita tahu, potensi perairan Indonesia sangat luas, 3/4 wilayahnya adalah perairan. Nilai rumput laut sangat menguntungkan, sehingga mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir. Budidaya rumput laut secara tidak langsung akan turut berkontribusi menjaga ekosistem laut itu sendiri karena masyarakat akan fokus pada budidaya dan tidak lagi melakukan aktivitas yang tidak ramah lingkungan yang dapat mengganggu ekosistem laut. Oh iya, rumput laut ini mempunyai manfaat yang sangat luar biasa loh untuk kesehatan kita. Yang pertama, membentuk, mempertahankan, atau menurunkan berat badan. Yang kedua, membantu mempercepat penyembuhan luka. Yang ketiga, menguatkan tulang dan gigi.
Keempat, meningkatkan energi. Kelima, baik untuk penderita diabetes dan kolesterol, terhindar dari pembengkakan kelenjar tiroid, melawan penyakit, dan memperlambat penyebaran kanker payudara. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.